Halo guys, ini adalah kompilasi gambar wajah-wajah subscriber followers yang aku ubah jadi pakai baju adat Indonesia. By the way, kalau kalian suka sama video menggambar aku, jangan lupa subscribe channel aku dulu. Like dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Jadi ini yang pertama, baju adat Jawa. Terus coba kalian tebak dong, di video ini aku menggambar wajah subscriber pakai baju adat apa ya? Comment guys. Menggambar foto kalian tapi pakai baju adat Indonesia. Oke, karena udah ada yang komen kayak gini, langsung aja kita gambarin yuk. Oh ya, karena orangnya udah pakai baju adat, jadi langsung kita gambar aja ya guys. Dia pakai kebaya. Kalau kalian pengen aku gambarin juga, jangan lupa subscribe sama komen ya. Wah, subscriber aku kali ini cantik banget ya guys. Dia pakai kebaya warna putih kayak Ibu Kartini. Nah guys, hasil jadinya kayak gini. Gimana nih menurut kalian? Next video enaknya aku gambarin wajah siapa lagi ya? Komen. Bye. Kalian ada yang mau gak kalau wajah kalian aku gambarin tapi versi pakai baju adat Indonesia kayak gini? Yang mau langsung aja komen ya guys. Wah, karena ada yang komen, please udah follow Kak Cantik. So langsung aja kita gambarin yuk, karena followers aku ini belum pakai baju adat. Jadi aku mau tambahin baju adatnya pakai kebaya lurik. Dan untuk bagian backgroundnya aku kasih hiasan gongnya gamelan guys. Nah hasil jadinya kayak gini. Gimana, udah mirip belum ya kira-kira sama foto wajahnya? Next, gambarin foto siapa lagi ya di sini? Coba kalian komen. Bye. Aku mau kak. Oke, langsung aja kita gambarin yuk. Oh ya guys, kali ini aku bakalan gambarin wajah kalian tapi versi pakai baju adat Indonesia. Kalian ada yang mau gak wajahnya aku gambarin kayak gini? Yang mau buruan komen ya. Kebetulan kali ini foto followers aku udah pakai baju adat ya guys, jadi langsung aku gambar aja. Dan hasil jadinya kayak gini. Gimana nih menurut kalian? Next, siapa lagi ya yang mau aku gambarin? Hai hai guys, kalian ada yang mau gak kalau wajah kalian aku gambarin versi pakai baju adat Indonesia kayak gini? Yang mau buruan komen. Nah karena udah ada yang komen kayak gini, langsung aja kita gambarin yuk. Oke, langsung aja aku gambarin ya. Karena permintaan dari followers aku, jadi kali ini aku menggambar foto followers aku ini pakai baju adat dari Toraja. Jadi ini tuh namanya baju poko, baju khas dari Toraja buat perempuan. Jadi baju ini tuh identik sama warna-warna cerah, yaitu warna merah, kuning, dan orange. Kalau wajah kalian mau aku gambarin di sini, kira-kira kalian mau pakai baju adat apa ya guys? By the way, hasil jadi gambarnya kayak gini. Gimana nih menurut kalian? Next, gambarin wajah siapa lagi? Komen. Kalian mau gak guys kalau wajah kalian aku gambarin di sini versi pakai baju adat Indonesia? Kalau kalian mau buruan komen ya guys. Nah karena udah ada yang komen kayak gini nih, langsung aja kita gambarin. Karena dia udah pakai baju adat Aceh, jadi langsung aja kita gambarin sesuai sama fotonya ya guys. Ya guys, hasil jadi gambarnya kayak gini. Gimana nih menurut kalian? Kira-kira gambar aku udah mirip belum ya sama fotonya? Oh ya, next video aku gambarin wajah siapa lagi nih? Kalian komen ya. Bye. Yang mau wajahnya aku gambarin kayak gini, buruan komen ya guys. Karena udah ada yang komen kayak gini, aku bakalan menggambar wajah followers aku pakai baju Sunda. By the way, yang aku gambar ini baju pangsi ya guys. Baju pangsi ini adalah baju adat Sunda untuk laki-laki guys. Oh ya, buat teman-teman yang pengen wajahnya aku gambarin di sini juga, jangan lupa komen. Kalian mau digambarin pakai baju adat dari mana? Nah guys, hasil jadi gambarnya kayak gini. Gimana nih menurut kalian? Udah mirip belum ya sama fotonya? Kira-kira next video aku bakalan gambar wajah siapa lagi ya guys? Coba kalian komen. Bye. Hai hai guys, kali ini aku bakalan menggambar wajah subscriber aku. Yang mau digambarin juga langsung aja komen. Karena di video sebelumnya udah ada yang komen kayak gini, aku kak udah follow adat Bali kak. Oke, let's go, langsung aja kita gambarin yuk. Jujur aku tuh bener-bener suka sama baju adat Bali guys. Semua baju adat Indonesia cantik sih, tapi favorit aku baju adat Bali guys. Ada yang sama gak suka juga sama baju adat Bali? Oh ya guys, setelah dihias hasil jadi gambarnya kayak gini. Gimana nih menurut kalian? Next, aku gambarin wajah siapa lagi ya guys? Dan kalian mau pakai baju adat apa? Coba kalian komen. Yang mau wajah kalian aku gambarin di sini, buruan komen ya. Hai guys, karena udah ada yang komen minta digambarin pakai baju adat Madura. Oke, karena setelah aku cek dia ternyata udah ngefollow aku, jadi langsung aja kita gambarin. By the way, baju adat Madura untuk wanita namanya kebaya rancongan. Kebaya rancongan motifnya sederhana, biasanya terbuat dari kain tipis dan menerawang seperti brokat. Warnanya juga memakai warna-warna yang mencolok ya, seperti warna merah, biru, atau hijau.
Nah guys, hasil jadinya kayak gini. Gimana nih menurut kalian? Udah mirip belum ya sama foto orangnya? Next video aku gambarin wajah siapa lagi ya guys? Coba kalian komen. Bye. Menggambar wajah kalian. Ada yang mau gak guys? Kalau wajahnya aku gambarin di sini. Kalau kalian mau langsung aja komen ya. Nah karena udah ada yang komen kayak gini, langsung aja kita gambarin yuk. Nah setelah aku gambar orangnya, langsung aja masuk ke tahap mewarnai. By the way, karena orangnya tadi gak minta digambarin pakai baju adat, jadi aku gambarin aja sesuai sama fotonya ya. Oh ya, kalau kalian pengen aku gambarin versi pakai baju adat atau sesuai sama fotonya ya, komen. By the way, hasil jadi gambarnya kayak gini. Gimana nih menurut kalian? Next video gambarin wajah siapa lagi ya guys? Coba kalian komen. Bye. Gimana ya guys jadinya kalau wajah kalian aku gambarin tapi versi pakai baju adat Indonesia? Iya guys, kayak gini gambarnya. Nah karena buku ini udah penuh, jadi aku bakalan gambar wajah kalian pakai buku yang baru. Aku Kak pakai baju adat Batak. Oke, langsung aja kita gambar yuk. Oke guys, kali ini aku bakalan gambar baju adat Batak Toba untuk perempuan ya. Oh ya guys, baju adat Batak Toba terbuat dari kain ulos yang dililitkan baik untuk pria maupun wanita. Dan untuk wanita sendiri menggunakan tambahan ikat kepala yang berwarna merah. Oh ya guys, kalau wajah kalian mau aku gambarin di sini, kira-kira kalian pengen pakai baju adat apa ya? Coba kalian komen dong. By the way, syaratnya kalau mau aku gambarin, kalian harus udah subscribe channel aku dulu, udah like videonya dan udah berkomentar ya. Nanti komentar yang beruntung bakalan langsung aku gambarin. Nah guys, ini gambaran aku udah jadi. Hasil jadinya kayak gini. Gimana ini menurut kalian? Udah mirip belum ya sama fotonya? Next, gambarin wajah siapa lagi? Komen. Bye. Ada yang mau gak guys kalau wajah kalian aku gambarin versi pakai baju adat kayak gini? Yang mau kalian komen ya. Aku Kak baju adat Padang, semoga dijawab. Wah oke, setelah aku cek ternyata kamu udah ngefollow aku, jadi langsung aja aku gambarin wajah kamu ya. By the way, kali ini baju adat Padang yang aku gambar yaitu baju adat Batabua. Sesuai artinya, baju Batabua ini memang ditaburi oleh benang emas loh guys. Makna taburan benang tersebut menjadi simbol kekayaan alam tanah Sumatera Barat. Warna-warna yang digunakan biasanya menggunakan warna merah, biru, maupun warna lembayung. Oh ya guys, kalau udah selesai hasil jadi gambarnya kayak gini. Gimana nih menurut kalian? Udah mirip belum ya sama fotonya? Coba-coba kasih nilai menurut baterai HP kalian ya. Next, aku gambarin wajah siapa lagi ya guys? Coba kalian komen juga. Bye! Guys, ada yang mau gak kalau wajah kalian aku gambarin versi pakai baju adat daerah kayak gini? Yang mau buruan komen. Oh ya guys, karena tadi udah ada yang komen kayak gini, Kak, saya pakai baju adat Papua. Oh iya, saya sudah paket lengkap, Kak. Wah, karena dia di foto profilnya udah pakai baju adat Papua, so langsung aja kita gambar yuk, guys. Oh ya guys, by the way, nama baju adat Papua ini yaitu baju kurung dan rok rumbai. Oh ya guys, kalau wajah kalian pengen aku gambarin pakai baju adat kayak gini juga, syaratnya kalian harus udah subscribe channel aku dulu, like video-video aku, dan berkomentar ya guys, kalian mau dipakein baju apa. Nanti buat komentar yang beruntung bakalan langsung aku gambarin. Oh ya, setelah gambarnya aku warnain, terus aku kasih tanda nama aku, dan hasil jadinya kayak gini. Gimana nih menurut kalian? Coba kalian kasih nilai menurut baterai HP kalian. Next, aku gambarin wajah siapa lagi ya? Komen. Guys, kalian mau gak kalau wajah kalian aku gambarin versi pakai baju adat daerah? Yang mau langsung aja komen. Aku mau banget Kak, adat Cina, please. Oke, terima kasih ya kamu udah komen. So, langsung aja aku bakalan gambarin wajah kamu versi pakai baju adat Cina. By the way, baju adat Cina yang lagi aku gambar ini namanya baju Cheongsam. Cheongsam adalah salah satu jenis kostum tradisional perempuan Tiongkok. Pakaian ini memiliki ciri-ciri mengikuti bentuk tubuh dengan menggunakan kera dan kancing berbentuk khusus yang disebut Shanghai. Selain itu, Cheongsam biasanya memiliki belahan pada bagian kakinya. Ini yang aku gambar baju Cheongsamnya warna merah dan aku hias pakai hiasan warna emas, guys. Dan kalau udah selesai, hasil jadi gambarnya kayak gini. Gimana nih menurut kalian? Kalian kasih nilai berapa ya kira-kira? Nilainya sesuai baterai HP kalian ya guys. Oh ya, next video gambarin wajah siapa lagi ya guys? Coba kalian komen. Bye. Nah guys, itu dia kompilasi video-video menggambar wajah subscriber dan wajah followers versi pakai baju adat Indonesia. Kalau kalian suka sama video-videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian ya guys. Bye.